nenek bernama Gaynor Evans mengaku mengencani pria yang berbeda usia dengannya. Petualangan cinta bermula setelah ia bercerai dengan suami keduanya. Tak tanggung-tanggung, nenek ini sampai punya 200 koleksi pria berondong. Ia percaya bila petualangan cintanya mengencani berondong bisa membuatnya awet muda. Nenek yang memiliki 4 anak dan cucu ini mengaku telah mengencani 200 pria berbeda yang semuanya berusia 20 tahunan. Ia bahkan mengklaim laki-laki muda melayaninya lebih baik di tempat tidur. Dan Evans tidak pernah berkencan dengan pria yang lebih tua dari 30 tahun. Menurut Evans, ini adalah rahasia yang menjaganya tetap awet muda.